Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Raisel Cooking. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan lancar rezekinya, bahagia tentunya ya. Oke, di video kali ini saya akan sharing cara lengkap membuat donat ala Raisel Cooking ya. Dan sedikit cerita juga ya, ini ada request ya sebenarnya dari teman kita yang minta diceritakan bagaimana pengalaman saya dari mulai belajar membuat donat hingga bisa berjualan sampai hari ini ya. Oke, langsung aja disimak videonya sampai selesai, barangkali ini bermanfaat dan mungkin dapat menginspirasi teman-teman ya, dan semoga ini menghibur ya. Oke, langsung aja kita ke cara pembuatan donatnya terlebih dahulu. Nah, di sini pertama-tama saya akan timbang antara telur dan susu 280 gram terlebih dahulu ya, karena saya menggunakan tepung cakra yang curah ya, mungkin yang di pasar itu yang karungan gitu ya, kemudian di apa di kilo-kiloin gitu ya sama toko kuenya gitu ya. Jadi nah ini tepung yang saya gunakan, nah cakra kembar tapi yang curah ini sisa kemarin ya, sebanyak 500 gram. Karena biasanya kalau menggunakan tepung ini cairannya itu tidak terlalu banyak ya. Oke, selanjutnya ini saya akan gunakan takaran sendok untuk gula pasir 4 sendok makan, kalau pakai timbangan itu 60 gram. Kemudian untuk susu bubuknya ini pakai 4 sendok makan peres juga, kalau pakai timbangan ini 40 gram. Kenapa sama-sama 4 sendok makan ya, padahal timbangannya berbeda. Nah kalau untuk gula itu kan dia berat ya, jadi per sendoknya itu setara dengan 15 gram. Kalau susu bubuk per sendoknya ini setara dengan 10 gram, asal takarannya tuh bukan sendok munjung banget ya, jadi sendoknya tuh agak peres gitu ya. Oke, tambahkan ragi instan. Ini saya beli keceran ya di toko bahan kue, untuk mereknya ini Mauripan. Kemudian tambahkan juga 1/4 sendok makan bread improver. Ini sama saya beli keceran juga di toko bahan kue, untuk mereknya ini Bakerin Plus. Nah kemudian untuk bahan cairnya ini diaduk rata. Nah ini saya akan sedikit bercerita tentang pengalaman saya. Ini sesuai dengan request salah satu teman kita ya, yang minta diceritakan bagaimana seputar pengalaman saya membuat donat dari mulai belajar sampai bisa berjualan ya. Oke, ini kita masukkan dulu bahan cairnya dengan secara bertahap ya, supaya cairannya ini meresap dengan baik ya ke dalam tepungnya ya, sehingga nanti akan membentuk serat atau gluten yang baik ya. Singkat cerita, saya mulai berjualan, bukan berjualan ya, mulai membuat donat itu di tahun 2012 atau sekitar 2013 gitu ya, 2012 akhir atau 2013 awal gitu ya, saya lupa tidak mengingat ya, tapi kira-kira di tahun itu ya teman-teman. Nah awalnya sih cuma sekedar iseng gitu ya, dan sebelumnya saya belum pernah membuat donat sama sekali dan tidak tahu resep donat bagaimana. Jadi saya untuk bisa membuat donat ini autodidak aja gitu ya teman-teman, karena saat itu belum rame marak medsos seperti sekarang ya teman-teman. Jadi sama sekali saya tidak pernah membuat donat dan benar-benar tidak tahu resep donat ya. Tapi keinginan saya itu sebagai perempuan, sebagai istri itu tidak hanya mengandalkan uang dari suami gitu ya teman-teman. Jadi saya berpikir saya di rumah juga harus bisa menghasilkan uang gitu ya teman-teman. Oke, ini kita seling dulu. Setelah adonan tercampur rata ya, kita aduk-aduk, kemudian di mixer menggunakan kecepatan rendah terlebih dahulu ya, hingga adonan ini setengah kalis. Nah, di sini kita lihat adonannya itu apakah masih kurang air atau tidak ya. Nah, di sini bisa terlihat di mixernya itu kayak melawan gitu ya. Jadi, mixernya tuh lari-lari. Ini tandanya adonan kurang air. Ini bisa dilihat ya tuh, teksturnya masih keras ya, teman-teman. Jadi, di sini perlu penambahan air ya.
Oke, lanjut cerita kembali ya teman-teman. Singkat cerita, saya tuh sejak itu terpikir ya bikin kue apa gitu. Nah, terbesit di pikiran saya tuh dulu almarhumah ibu saya itu pernah berjualan donat gitu ya. Nah, di situ saya berpikir apakah ini berjualan donat gitu ya teman-teman. Nah, saya putuskan, nah disitulah untuk mulai berjualan donat. Nah, oke, ini untuk tambahan susunya, ini saya timbang lagi sebanyak 20 gram terlebih dahulu ya teman-teman. Dan ini pun kita masukkan secara bertahap ya, jangan sekaligus karena takutnya tuh adonan nanti kelembekan gitu ya. Oke, lanjut ceritanya nih ya. Singkat cerita, saya tuh tidak tahu resep donat, dan yang hanya saya ngerti itu membuat donat ada terigu, ada margarin, kemudian ada susu, ada gula, ada ragi. Itu aja yang saya tahu ya. Kemudian saya mencoba untuk berbelanja gitu ya untuk bahan-bahan itu. Nah, kemudian di toko bahan kue itu saya dikasih tahu untuk bahan roti itu memakai pelembut ya, atau kita sebut sekarang tuh bread improver ya. Nah, saya juga menambahkan itu ya untuk penggunaan bahan donat itu ya. Nah, untuk selanjutnya saya mencoba membuat donat itu dengan takaran ngasal aja gitu ya teman-teman, karena saya tidak suka manis gitu ya, memang tidak terlalu banyak menambahkan gula. Dan di situ saya mencoba bereksperimen gitu ya, terus membuat takaran sendiri, akhirnya ya ketemulah gitu ya resep gitu ya teman-teman. Tapi masih ada yang kurang gitu ya, kok rasanya kurang apa gitu, jadi donatnya tuh kayak berat gitu ya teman-teman. Saya belum ngerti gitu, protein tinggi, protein sedang gitu ya teman-teman, pokoknya saya asal beli terigu aja gitu ya. Nah, itu si donatnya tuh jadi berat gitu ya, jadi padat gitu ya teman-teman. Tapi banyak orang yang suka gitu ya. Nah, di situ untuk saya mulai berjualan itu setelah saya ini dirasa udah cukup bagus gitu ya, udah enak gitu. Nah, saya mulailah dititip gitu ke teman yang suka bawa dagangan ke sekolah. Nah, di situ alhamdulillah gitu berangsur-angsur ya teman-teman, jadi semakin banyak peminatnya. Nah, oke, ini kita seling dulu ya. Kita tambahkan butter. Ini di sini saya pakai butter Royal Crown ya, teman-teman. Ini tambahkan sebanyak 60 gram. Kemudian tambahkan juga garam. Untuk garamnya ini saya pakai 5 gram karena untuk Royal Crown ini bukan yang unsalted ya. Jadi ada rasa asinnya sedikit ya. Tapi beda dengan margarin ya, teman-teman. Kalau margarin tuh rasa asinnya kuat, kalau ini enggak terlalu kuat ya. Jadi ini lebih ke susu ya teman-teman, dan wangi enak gitu ya. Jadi saya tambahkan garamnya ini sebanyak 5 gram ya teman-teman. Oke, lanjut kita mixer kembali ya, dan lanjut cerita kembali ceritanya lagi ya. Nah, oke, yang akhirnya ya teman-teman, saya itu ada dulu tuh ya nemu resep di kertas apa ya, dulu resep donat gitu ya. Nah, di situ saya coba menggunakan resep yang ada di situ gitu kan, untuk takaran bahan-bahannya gitu. Dan oh iya gitu, ini nggak jauh beda ya dengan apa yang resep saya buat gitu ya. Nah, akhirnya saya memakai resep yang nemu di kertas itu ya. Maksudnya nemu di kertas apa ya, soft bread gitu ya. Apa namanya, saya beli pelembut donat gitu yang kemasan itu yang merah apa ya, soft bread. Nah, disitu ada kertas terselip gitu ya, ada resep donatnya gitu ya. Nah, disitu saya buatlah resep baru, bukan resep yang saya buat semau saya gitu ya, dengan takaran saya. Tapi untuk hasilnya tidak jauh berbeda ya, untuk takaran resepnya pun tidak jauh berbeda. Nah, tapi di sini tekstur adonannya itu jadi dia lembut tapi padat gitu ya teman-teman. Jadi dimakannya tuh kayak berat, mengenyangkan gitu ya teman-teman. Nah, di situ terus aja saya membuat resep itu ya teman-teman, sampai anak saya tuh yang kecil masuk TK. Nah, di situ saya mulailah berdagang
ke sekolahan seperti itu, teman-teman. Jadi saya bawa dagangan saya ke sekolahan ya. Oh, oke, ini masih kurang ya, teman-teman. Ini masih agak keras. Nah, untuk penambahan airnya ini saya tambahkan 10 gram lagi ya, teman-teman. Jadi total keseluruhan itu 310 gram ya untuk bahan cairnya ya. Ini lanjut aja di mixer sampai adonan ini benar-benar kalis ya, teman-teman. Nah, oke, singkat cerita lagi ya untuk pengalaman saya membuat donat. Nah, kemudian di sekolahan TK saya itu ada yang sedikit memberi saran gitu ya, cobalah buat donat yang ringan gitu ya. Nah, di situ bagaimana saya berpikir ya untuk membuat donat yang ringan gitu ya. Terus saya merubah lagi resep. Di situ saya coba-coba merubah resep. Kemudian untuk takaran gula juga saya kurangi karena memang saya tidak suka terlalu manis. Kemudian donat yang saya jual juga menggunakan topping gitu ya. Dan toppingnya kan manis ya, ditambah donat yang manis jadinya kan kemanisan gitu. Nah, di situ saya merubah resep mengurangi gulanya gitu dengan takaran saya sendiri ya, teman-teman. Sesuai dengan takaran gula yang sekarang saya pakai ya, teman-teman. Nah, di situ belum ketemu resep bagaimana membuat donat yang ringan gitu ya. Terus saya teringat teman saya dulu pernah bilang begini, coba membuat donatnya pakai kuning telur saja gitu. Nah, akhirnya saya ganti menggunakan kuningnya saja ya untuk membuat donat. Dan itu sudah ada perubahan, tapi masih ada yang kurang gitu. Teman saya yang saat itu teman TK ya, teman sekolah TK tuh, orang tua teman anak saya bilang gitu, masih apa ya, masih padat gitu ya. Nah, di situ belum ngerti juga saya apa lagi nih yang kurang gitu ya. Nah, di situ barulah ada mertua saya bilang, coba pakai ini, katanya bikin donatnya tuh pakai tepung cakra gitu untuk donat dan roti gitu. Nah, di situ baru saya menggantinya menggunakan tepung cakra. Nah, dan akhirnya ketemulah donat yang ringan gitu ya, teman-teman, tidak padat, tidak berat. Nah, di situ saya jadi belajar gitu ya, teman-teman. Oh, ternyata tepung protein sedang itu hasilnya dia padat gitu. Terus menggunakan tepung protein tinggi itu hasilnya ringan gitu ya, teman-teman. Dan untuk daya mengembangnya juga lebih mengembang ini tepung protein tinggi gitu ya, teman-teman. Nah, di situ udah saya gunakan bahan-bahannya tuh itu. Dan saat itu saya berjualan hanya sekitar sekolahan saja ya, teman-teman, dan tidak jualan setiap hari di rumah. Jadi setiap hari bawa dagangan ke sekolah gitu, tapi saya terima pesanan aja gitu ya, tidak buka di rumah juga gitu ya, teman-teman. Hanya itu saja karena saya harus mengurus anak saya sekolah segala macam dan tek-tek bengek lah gitu ya. Nah, kemudian mungkin kurang lebih berapa tahun yang lalu ya, mungkin ada 5-6 tahun yang lalu. Nah, di situ saya mulai berpikir untuk berjualan di rumah gitu setelah anak saya tuh udah SD gitu ya, teman-teman. Nah, akhirnya saya buka di rumah gitu, jualan buat etalase gitu depan rumah sambil jual ayam penyet juga seperti itu. Ternyata responnya baik gitu ya, teman-teman, dan donat saya pun berkembang gitu. Semuanya tuh banyak yang bilang gitu, donatnya enak gitu seperti itu ya, teman-teman. Tapi yang namanya manusia ya, tidak pernah ada puasnya ya. Dan di situ saya selalu bereksperimen gitu ya, teman-teman, dengan menggunakan bahan ini seperti apa hasilnya, bahan ini seperti apa hasilnya gitu ya. Nah, dan kebetulan saat itu mertua saya pulang dari Surabaya, dia bawa saya waktu itu ke Surabaya gitu ya. Dan di sana tuh saya
lagi ada acara gitu ya, dan snack boxnya itu ada roti bluder ya teman-teman. Nah di situ saya terinspirasi dari roti bluder. Gimana ya kalau saya aplikasikan itu ke donat gitu. Nah untuk bahannya apa yang perlu saya ganti gitu. Nah di situ bluder itu identiknya dengan butter gitu ya teman-teman. Jadi wangi butternya itu sangat kuat gitu ya teman-teman. Oh iya teman-teman, untuk cara lengkap membuat donatnya teman-teman bisa lihat visualnya ya teman-teman. Karena di sini saya sambil cerita ya, jadi teman-teman bisa lihat aja cara-cara saya membuat donat ya teman-teman. Sambil mendengarkan dongeng ya. Awas tidur. Oke, nah sejak itu ya teman-teman, kira-kira tahun 2017 apa 2018. Nah, itu saya mengganti resep saya dari margarin Blue Band, saya ganti menggunakan butter, dan di situ tambah enak lagi. Dan alhamdulillah dari para pelanggan saya tuh pada bilang donatnya tuh berbeda gitu, berbeda dari donat-donat yang lain gitu ya teman-teman. Nah akhirnya sampai sekarang saya gunakan butter, terkecuali kalau misalkan saya kehabisan stok, nah itu baru saya ganti menggunakan margarin ya teman-teman. Jadi ceritanya seperti itu. Nah terus berjalannya waktu, itu pun saya buka warung di rumah karena banyak kendala ya, namanya ibu rumah tangga, jadi buka tutup seperti itu ya teman-teman. Jadi saya belum berjualan di tempat lain gitu ya teman-teman. Nah mungkin 2 tahun belakangan ini saya coba untuk berjualan di pinggir jalan seperti itu, saya pernah mencoba gitu ya. Tapi karena kondisi rumah dan tempat jualan itu agak jauh, nah itu saya kan bolak-balik ya setiap hari, nah itu capek, akhirnya tutuplah. Cuma bertahan berapa ya, kurang lebih 6 bulanan lah gitu ya. Nah yang akhirnya saya cari tempat yang terdekat dengan tempat saya tinggal, akhirnya saya sewa lapak di pinggir jalan gitu ya teman-teman. Nah itu pun tidak bertahan lama ya, karena ada kendala orang tua saya sakit. Jadi sebelumnya itu sakit yang harus memang kita bolak-balik mengantar ke rumah sakit, dan rujukannya itu ke Bandung karena di daerah sana tuh dulu ya Sukabumi ya, rujukannya tuh ke Bandung. Jadi karena alat-alatnya dan para dokter ahlinya tuh ada di sana gitu ya teman-teman, ke Rumah Sakit Hasan Sadikin ya. Dan selama kurang lebih itu 3 tahun berjalan, saya bolak-balik rumah sakit ya. Nah itu jadi jualan saya itu berkendala, jadi saya sering tutup. Akhirnya kan sewa lapak harus berjalan terus ya, tetapi tidak buka jualan. Akhirnya saya putuskan untuk tutup gitu ya. Nah kemudian sekarang ini mungkin belum ada setahun, baru beberapa bulan ya, kurang lebih 5 bulanan lah gitu ya teman-teman, saya mencoba buka lagi jualan di rumah gitu ya, depan rumah aja gitu. Jadi bisa sambil gitu ya teman-teman, sambil mengerjakan rumah gitu. Dan saya jualannya tuh menggunakan online dan offline ya teman-teman, seperti itu. Oke, selesai sudah ceritanya ya teman-teman. Oh iya, untuk sedikit tambahan ceritanya ya teman-teman, saya dulu kan membuat donat ya dengan cara manual, tidak pakai cetakan. Untuk caranya kurang lebih sama seperti ini. Dan dulu itu saya belum ngerti yang namanya white ring ya teman-teman. Kan ada garis putih di tengah tuh ya, kata saya gini ya, kalau goreng donat kenapa ini kok putih gitu di tengah gitu, menurut saya tuh nggak bagus gitu ya, karena belum ngerti ya teman-teman. Dan saya goreng itu jadi suka dilelepin, apa ya, dilelepin, ditenggelamin gitu ke minyak teman-teman, supaya yang bagian tengah ini jadi coklat gitu ya teman-teman. Belum ngerti sama sekali gitu ya yang namanya white ring ya teman-teman. Dulu itu kan belum rame medsos kayak sekarang ya, jadi dulu tuh paling bagus juga apa ya, masih zaman HP BlackBerry ya paling bagusnya gitu ya. Jadi belum rame medsos YouTube dan lain-lain ya teman-teman.
dan kesini-sininya karena kewalahan ya, kalau goreng donat saya harus nenggelamin semua donat-donat ke minyak gitu ya, supaya si warnanya tuh sama rata coklat. Akhirnya ya udah saya biarkan aja begitu, toh donatnya matang gitu kan, seperti itu. Dan ternyata sekarang saya baru ngerti juga kalau donat apa namanya berwhite ring itu donat yang memang berhasil ya. Bisa dikatakan kalau donatnya berwhite ring tentunya tuh hasil donatnya akan empuk ya teman-teman, karena itu mengembangnya dengan sempurna gitu ya teman-teman. Oke deh teman-teman, ini ada beberapa cara ya untuk cara membentuk donat ya teman-teman. Ada yang menggunakan manual pakai telunjuk gitu ya, dipipihkan pakai scraper. Ada juga yang pakai cetakan ya, tinggal pilih aja teman-teman mau pakai yang seperti apa ya. Jadi silahkan untuk dicoba ya. Dan untuk penjelasan-penjelasan tentang apa pembuatan seperti ini gitu, hasilnya seperti apa, itu mungkin sudah banyak di video-video saya sebelumnya ya teman-teman. Yang baru bergabung atau baru menemukan channel saya bisa lihat channel saya, bisa scroll-scroll ya ke bawah, bisa dikepo-kepoin gitu ya video-video lama saya gitu, yang mungkin masih apa ya, masih kaku banget gitu ya teman-teman. Jadi bisa apa ya, bisa dicek-cek lah seperti itu. Oke nih teman-teman, nah kita lubangnya ini lebarkan ya dengan cara diputar pakai jari telunjuk seperti ini ya. Dan untuk cita-cita dan harapan saya ya teman-teman, besar harapan saya itu untuk punya toko kue ya teman-teman ya, khususnya toko donat lah seperti itu ya. Semoga aja Allah berikan kemudahan untuk jalannya teman-teman, mohon doanya ya. Karena jualan saya juga ada jualan yang lainnya ya, untuk macam kue asinnya juga itu ada ya, risol gitu ya teman-teman, pastel gitu ya. Jadi ya saya juga ingin berjualan untuk frozen foodnya, dan di sini pun saya jualan ya teman-teman untuk frozen foodnya ya. Maksudnya ketika saya nanti punya toko, jadi ya bisa sekaligus semuanya gitu ya, artinya toko kue lah gitu ya teman-teman, dari mulai frozen sampai yang sudah matang gitu ya teman-teman. Nah harapannya sih seperti itu ya, semoga teman-teman semua juga yang punya cita-cita seperti saya, Allah kabulkan ya, dimudahkan jalannya, dimudahkan segala urusannya ya. Dan mohon maaf ya teman-teman jika judul dan audio yang di video ini kurang sesuai ya teman-teman, mohon maaf banget karena ini sambil ngedongeng ya teman-teman. Jadi untuk cara-caranya teman-teman bisa perhatikan di visualnya ya teman-teman. Oke nih, setelah di proofing ya, adonannya sudah mengembang seperti ini. Nah ini belum yang overproofing, tandanya kalau diangkat donatnya ini ringan, dia tidak menyot-menyot, artinya masih kokoh. Dan ini kalau ditekan tadi ya, jadi dia kembali ke bentuk semula. Nah jika sudah seperti itu, panaskan minyak di api kecil. Ini saya putar ke atas ya, hingga kecilnya tuh seperti itu ya. Oke, ini kita panaskan. Dan sampai minyaknya panas, jadi adonannya itu akan tambah mengembang ya, sehingga ketika digoreng donatnya tuh tidak overproofing ya teman-teman. Dan ini bisa terlihat, jadi donatnya itu ringan mengapung gitu ya di minyak. Nah untuk penggunaan minyak, gunakan minyak tuh yang agak banyak supaya kedalamannya itu cukup, sehingga nanti ada tekanan untuk membuat donat ini mengembang dan berwhite ring ya. Nah ini untuk white ringnya bervariasi ya teman-teman. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang miring ya teman-teman. Jadi ini wajar saja ya, karena kita membuat donat itu tidak sempurna ya teman-teman. Karena ya manusia tidak ada yang sempurna, intinya ke situ aja ya teman-teman. Dan saya akan sedikit berikan support ya untuk teman-teman yang
terinspirasi untuk berjualan ataupun sekedar membuat cemilan donat ya teman-teman. Jika masih gagal, jangan putus asa ya teman-teman, terus aja berlatih ya. Dan kita coba mengingat sebelumnya yang gagal itu di mana, kita ingat-ingat gitu ya, letak mungkin kesalahan atau ketidaktepatannya gitu ya teman-teman. Dan untuk membuat donat sendiri ya teman-teman, perlu saya sarankan ya. Untuk pertama ya, kita gunakan bahan itu yang berkualitas ya teman-teman. Dan untuk pemilihan bahan sendiri ya, atau dari mulai merek, dari fungsinya, itu juga berpengaruh kepada hasil donat ya teman-teman. Jadi saya bisa katakan semua ini karena saya udah mengalami ya teman-teman, udah melakukan berbagai percobaan-percobaan gitu ya teman-teman. Dan saat ini yang saya share itu insya Allah semuanya itu baik ya teman-teman, dari mulai resep, dari mulai hasil gitu, insya Allah ya semuanya tuh akan mendekati kepada apa yang kita inginkan gitu ya teman-teman. Nah kalau misalkan masih gagal, jangan patah semangat ya, terus belajar. Selama kita masih punya keinginan, insya Allah ya semuanya tuh akan membuahkan hasil yang baik ya teman-teman. Nah ini setelah selesai digoreng, saya sudah tempatkan di wadah seperti ini. Jadi saya berjualannya itu donatnya belum ditopping ya teman-teman. Jadi saya simpan di wadah box donat ya, donat box plastik maksudnya ya, seperti itu. Jadi saya topping ketika ada pelanggan datang, jadi sesuai dengan permintaan. Kemudian untuk di online sendiri saya gunakan GoFood ya, itu saya buat menu ya teman-teman, seperti menu klasik gitu ya, menu glaze, menu mix, seperti itu ya teman-teman. Dan yang paling laris itu di GoFood menu klasik yang isinya tuh 3 macam varian ya. Jadi toppingnya tuh menggunakan keju, kacang, dan meses. Itu yang paling laris. Nomor 2 yang laris itu susu Denkau, donat susu ya teman-teman. Itu juga nomor 2 laris di jualan online saya ya. Untuk glaze tidak terlalu banyak ya teman-teman, tapi masih ada gitu ya. Nah oke, untuk hasilnya ini bisa lihat ya teman-teman, ini seberat 25 gram ya teman-teman. Ini hasilnya tuh besar banget. Dan untuk hasil besar teman-teman, itu bisa kita tentukan sendiri pada saat kita mencetak. Nah ini yang tadi digoreng ini miring-miring ya teman-teman, pada saat saya pipihkan mungkin itu tidak rata, jadi adonannya itu berat sebelah gitu ya teman-teman. Nah sekarang kita lihat aja untuk tekstur bagian dalamnya. Ini donatnya tuh empuk banget. Saya tidak bicara kaleng-kaleng ya teman-teman, jujur ini empuk banget. Dan seratnya itu halus banget ya teman-teman, halus banget, bener-bener halus, selembut kapas, selembut sutra ini teman-teman tuh, lembut banget. Jadi recommended banget ya teman-teman. Nah untuk mendapatkan semua ini teman-teman, jadi perlu perhatikan seperti dalam waktu proofing itu jangan sampai kelewat mengembang. Kemudian untuk pemilihan bahan dan penambahan bahan itu juga penting ya teman-teman. Nah bahan-bahan yang saya gunakan di resep ini itu juga berpengaruh banget kepada hasilnya ya teman-teman. Nah oke, selesai sudah videonya sampai di sini. Berikut cerita dongengnya ya teman-teman. Semoga ini menghibur ya dan dapat menginspirasi teman-teman semuanya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.